Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang dimuliakan Allah, pengurus, ibu-ibu pengurus Aisyah Sukun, cabang Sukun beserta jajarannya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita mencoba untuk meraih satu amal soleh yang paling tinggi, lebih khusus ketika kita menjalani ibadah bulan Ramadan. Apa amal soleh yang paling tinggi? Di bawahnya jihad. Karena Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amudus shalah wa dirwatus sanamil jihad fi sabilillah. Pokok sesuatu itu Islam. Tiangnya salat. Puncak amal di dalam Islam itu adalah al-jihad fi sabilillah. Di bawahnya jihad itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di bulan Ramadan bukan terus akhirnya kita terus berdiam diri, gitu. Istilahnya tidak ada aktivitas yang menonjol, gitu ya. Justru pada bulan Ramadan kita harus mencari aktivitas amal yang punya nilai-nilai plus di hadapan Allah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Mulai dari mana? Mulai dari ibda' binafsih, mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bahkan sampai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sih dalilnya amar ma'ruf nahi mungkar? Ibu-ibu bisa lihat dalam surah Al-Imran ayat 100 berapa itu? 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah setiap golongan, setiap umat ini, di kalangan umat ini ada golongan yang ngajak kepada al-khair. Al-khair tidak ada lain adalah ad-dinul Islam. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun.
Mereka itulah hamba-hamba Allah yang muflihun, yang beruntung, yang sukses di dunia wal akhirah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baritamiru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Bahkan kalian harus tetap ngajak-ngajak untuk berbuat yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum suhan muta'an. Hingga kebakhilan sudah ditaati. Bahkan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa huwan mutabbi'an. Hawa nafsu sudah diikuti. Dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa dunya mu'tharatan. Kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat. Dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Wa iza baquliti ra'yin bi ra'yihi. Manusia sudah lebih banyak membanggakan ra'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan itu juga sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita. Nah, kalau sudah empat fenomena itu sudah muncul, Rasulullah memberikan wasiat, fa'alaika ya'ni bi nafsik, perhatikan diri kalian. Perhatikan diri kalian. Wa da'ankal awam, jauhi kebanyakan orang. Ini makna wa da'ankal awam, jauhi kebanyakan orang itu bukan terus akhirnya kita menyendiri, hidup di gunung gitu ya. Sudah istilahnya jauh berinteraksi dari dengan manusia, jadi benar-benar kita menyendiri, uzlah. Bukan seperti itu. Ya. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan wada angkal awam itu maknanya jangan sampai kita larut pada empat fenomena tadi, di mana kebakilan sudah ditaati, hawa nafsu diikuti, kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat, manusia sudah lebih banyak membanggakan akalnya, pendapat-pendapatnya daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Nah, Rasulullah mengabarkan, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Sebentar lagi kalian akan mendapati hari-hari kesabaran. Fa inna min waraikum ayyamas sabr itu ulama-ulama hadis menafsirkan saat itu Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya. Apalagi di bulan Ramadan. Dari 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Bahkan ibadah sunnah dinilai ibadah fardu, apalagi ibadah fardu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi Rasulullah ngasih kabar, kalau kamu sanggup hidup seperti itu, artinya kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Kita ittiba kepada Rasulullah. Ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian kita tegakkan amar makruf nahi mungkar. Itu kata Rasulullah. Kondisi hidup kita apalagi sekarang, itu Rasulullah ngasih gambaran al-qabidu 'alal jamli. Bagaikan memegang bara api. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan. Artinya ibu-ibu, kalau sekarang kita hidup yang sekarang ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman, kalau kita tetap mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita tetap ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, kita tetap tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu resiko yang kita tanggung berat. Bagaikan memegang bara. Tantangannya banyak, rintangannya banyak, kira-kira musuhnya juga banyak. Itu. Jangankan itu, ibu aja, ibu pagi-pagi berangkat, ya kan, ngaji di sini. Itu kadang-kadang ada tetangga yang, waduh, sok alim, sok suci, ya kan? Nah, ini. Minim kita dirasani seperti itu, minim itu, ya kan, minim.
Nah, nanti ke depan naik lagi pangkatnya. Islam garis keras. Ya. Naik lagi pangkatnya Islam radikal. Nah, nanti satu saat nanti paling tinggi Islam teroris. Nah, kita harus bangga, Bu, disebut Islam radikal, harus bangga. Karena radikal itu anunya singkatannya ramah, terdidik dan berakal. Iya kan? Kita harus bangga. Radikal, iya, saya Islam radikal, ramah, terdidik dan berakal. Apalagi pakai akal sehat. Ya. Di tengah-tengah sekarang ini bangsa ini diliputi akal yang sakit. Akal yang sakit pun sekarang di Indonesia ini. Mayur. Bayangkan ribuan master, ya kan, ratusan profesor bisa dikalahkan oleh orang yang gak jelas pendidikannya. Ijazahnya palsu. Ya kan? Nah itu. Iya kan? Jadi benar-benar kita dipaksa untuk menjadi, untuk mas apa, akal kita dibuat tidak sehat. Jadi seperti itu. Jadi 270 juta rakyat Indonesia ini bisa dihancurkan oleh keluarganya Pak Lurah. Ya. Pak Lurah, Bu Lurah, anak Lurah, sama paman. Ya. Kalau di Amerika itu disebut paman Sam, kalau di Indonesia paman Usman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan busra, berita gembira. Walaupun itu tadi tantangannya banyak, rintangannya banyak, musuhnya juga banyak, itu ya. Resikonya berat, ya. Minimal kena stigma tadi, radikal, ini ya. Ya, tapi kita harus bangga. Ini tadi, ramah, terdidik dan berakal. Radikal. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah ngasih busra, berita gembira. Kalau kita sanggup hidup seperti itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil amili fihim ajrun khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Kalian akan dapatkan pahala sebanyak 50 orang yang beramal semisalnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ajrun khamsina minhum. Apakah yang kau maksudkan dari mereka ya Rasulullah? Lah, tidak. Ajrun khamsina minkum, dari kalian. Artinya ibu-ibu, kalau kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, kita ittiba kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu nilai pahalanya seperti 50 amaran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita kerjakan di bulan Ramadan. Masya Allah. Nilainya plus-plus. Jadi bukan terus akhirnya kita banyak diamnya di bulan Ramadan. Justru ketika kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu nilainya plus-plus di hadapan Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah ibrah tentang sejarah permulaan penyimpangan dalam kehidupan manusia. Allah ingatkan dalam surah An-Naml ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulma wa uluwan. Fandur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini tentang kebenaran itu. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan atau fasad, kerusakan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa dia?
itulah Fir'aun. Yang dimaksud surah An-Naml ayat 14 tadi, itulah Fir'aun. Fir'aun ini manusia yang zalim di muka bumi ini. Dan kunci sukses Fir'aun itu karena ditopang oleh Bal'am, ulama syuk. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su', ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Dan ulama su' itu, ibu-ibu, nerakanya beda dengan kita. Ulama su' itu nanti nerakanya neraka khusus. Itu ada di neraka itu ada sebuah lembah namanya Jubul Husni. Itu neraka khusus yang diperuntukkan oleh untuk ulama su. Bahkan neraka sendiri itu 400 kali sehari semalam berlindung kepada Allah dari dahsyatnya Jubul Husni. Lembah yang nanti neraka itu akan diperuntukkan untuk ulama su. Nah, ibu-ibu, Bal'am model baru, ulama-ulama su' model baru di Indonesia ini semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak, bu, tapi bahkan sampai double W, banyak double W. Itu ulama su'. Tapi masya Allah, ibu-ibu, saya masih bersyukur ini. Kemarin ketika pilpres kemarin, ya kan? Itu mulai dari timur Asem Bagus. Di sana ada putranya Kyai As'ad Samsul Arifin, Allah mayarham. Namanya Kyai Lora Khalid. Itu didatangi Gus Miftah. Beliau ditawari 80 M. Untuk memenangkan putra mahkota. Ya. Untuk memenangkan anaknya Pak Lurah. Ya. Tapi masya Allah, beliau tolak 80 M. Bergeser ke Tulungagung, Kyai Dimyati. Ditawari 3 M. Beliau tolak. Alhamdulillah, masih ada ulama yang istiqomah. Bergeser ke Malang, Kyai Haji Marjuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, ditawari 8 M dan 1 mobil Alphard. Masya Allah ditolak. Akhirnya dampak ketika ditolak langsung beliau dipecat dari jabatan Ketua PWNU Jawa Timur. Sampai Kyai Marjuki Mustamar sampai memberikan statement, ternyata kalau komitmen konsisten terhadap agama iki abot ini. Karena beliau, kalau beliau mau 8 M dan 1 mobil Alphard, artinya beliau harus memenangkan anak Pak Lurah. Ditolak sama beliau, walaupun risikonya dipecat. Bergeser ke Pasuruan, Kyai Munif. Beliau punya jamaah itu 50 ribuan. Ya. Jamaah dikir itu ya. Ya. Ditawari 35 M. Tapi syaratnya harus milih anak Pak Lurah. Masya Allah. Alhamdulillah beliau istiqomah. Beliau tolak. Alhamdulillah beliau bertahan. Terus bergeser ke Jakarta, ada seorang ibu yang punya simpul relawan yang begitu banyak karena beliau dikenal. Nah, ibu ini didatangi. Bu, ibu anu ya, enggak usah jadi timnasnya 01. Dan ibu enggak usah masuk grupnya anaknya Pak Lurah, enggak usah masuk. Ibu duduk manis saja di rumah. Yang penting ibu enggak masuk 01.
berapa? 73 M. Ditolak oleh beliau. Kenapa? Karena beliau mikir memilih pemimpin itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Memilih pemimpin itu kewajiban syar'i, bukan muamalah. Yang nanti dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Beliau tolak. Alhamdulillah. Sampai pelawak Kirun ditawari 3M, ditolak. Jadi Kirun lebih mulia daripada Gus ini. Ya Allah, ini zaman fitnah. Zaman fitnah. Banyak ulama-ulama su berkentayangan di akhir zaman ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dulu itu Bal'am, ulama su' Bal'am bin Buhairah, itu menjadi kunci sukses rezim Fir'aun. Ditambah lagi Korun. Korun ini orang kaya. Kalau di Indonesia itu 9 naga. Gitu. Dan koordinatornya itu Jim Sriadi, yang punya markas di Malang, yaitu di Tidar, Universitas Majom. Itu markasnya koordinator 9 naga, Jim Sriadi. Jadi kalau ke Malang dia bawa helikopter sendiri. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Bal'am dan Korun ini kunci sukses rezim Fir'aun. Ini Fir'aun yang original. Bagi Allah cukup kun fayakun. Sampai-sampai Nabi Allah Musa alaihissalam itu kan sudah berada di tepi laut ini, sudah di tepi ini, pojok ini. Kalau Nabi Allah Musa alaihissalam bersama umatnya mundur, mati, akan dibunuh oleh pasukan Fir'aun. Kalau maju, bunuh diri karena depannya laut. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Nabi Allah Musa alaihissalam dan umatnya yakin, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, bukan dari manusia. Nah itu, bukan Fir'aun. Nah itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masya Allah, akhirnya di saat-saat klimaks itu ada plot twist, ada kejutan yang mengejutkan Fir'aun yang original ini tadi. Apa itu? Wahai Musa, Allah perintahkan hentakkan tongkatmu. Dia baru, oh posi tongkat di kanggone. Akhirnya baru tahu maknanya. Hentakkan, akhirnya laut terbelah. Allah selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam bersama umatnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sementara Fir'aun dan bala tentara ditenggelamkan di Laut Merah. Tidak tahunya Fir'aun mau tobat. Saat-saat terus kelep-kelep gitu mau tobat, langsung yang marah justru malaikat tuh. Marah, disumpal itunya mulutnya itu. Makanya kan mulutnya penuh pasir. Ya kan, kok enak menarik tobat. Nah, sebab ini Fir'aun original. Apalagi di Indonesia Fir'aun jenis KW. Ini Fir'aun original itu juga begitu mudah Allah. Ya, ya. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, tolong dijawab dengan jujur. Pernahkah ibu dengar dalam Al-Quran maupun hadis Allah perintahkan pada Nabi Allah Musa alaihissalam untuk membunuh Fir'aun? Tidak pernah. Berarti yang membunuh Fir'aun, begitu juga yang membunuh Pak Lurah, bukan tugas kita. Tugas kita apa? Amar ma'ruf nahi. Jelas?
Yakin Bu? Nah sudah itu. Sudah. Ini sudah diberi contoh. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begitu dibakar oleh Raja Namrud, Ibrahim, kamu sudah kalah, nyerahlah. Ojo kemlinti. Ya. Nah itu. Tapi masya Allah, di saat-saat titik klimaks itu muncul plot twist, kejutan. Tayyidullah pertama kali Allah diturunkan. Sehingga api yang membakar Nabiullah Ibrahim AS jadi dingin. Raja Namrud, Allah sendiri bagiannya Allah. Begitu juga Pak Lurah bagiannya Allah. Jadi untuk membunuh Raja Namrud, Allah kirim satu binatang kecil. Nyamuk. Bukan nyamuk bionik loh, Bu. Yang sekarang disebar itu bionik ya. Nyamuk ciptaan itu. Ini nyamuk betulan masuk lewat telinganya. Habis itu masuk ke otaknya, menggelepar-gelepar. Mati mengenaskan. Ya. Jadi itu haknya Allah. Jadi gitu. Sudahlah, tinggal tunggu tanggal mainnya. Mau cuma perbedaan Fir'aun dengan Pak Lurah, itu ada perbedaannya. Kalau Fir'aun memberi ucapan, statementnya apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Kalau Pak Lurah, gak akan mungkin bisa mengalahkan saya. Kalau bisa mengalahkan saya, hebat. Identik gak kira-kira? Identik gak ucapan Fir'aun dengan Pak Lurah? Sama. Benar Bu? Nah ini titik klimaks. Tunggu plot twist kejutan. Kejutan drakor. Drama Korea. Jadi itu. Tunggu tanggal mainnya. Jadi totalitas keyakinan pada Allah itu harus kita tegakkan sekarang ini. Keyakinan bahwa Allah yang memberikan kemenangan, bukan manusia. Tapi harus diiringi oleh ikhtiar. Ikhtiar yang strategis. Ini ciri seorang mukmin yang sejati. Jangan terus model Jabariyah. Akidah Jabariyah itu kan pasrah bongkoan. Ya. Tapi kalau akidah Ahlussunnah itu Allah berikan arahan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak mau berubah. Ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya. Ittaku, ittaku, ittaku dhulman. Faina dhulman dhulmatil yaumil qiyamah. Takutlah kalian, takutlah kalian, takutlah kalian akan kezaliman. Karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Nah, ini hadis sahih arwahu Ahmad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan doa orang yang terdolimi. Kira-kira umat Islam di Indonesia ini sekarang didolimi enggak? Didolimi oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jadi ternyata sejarah berulang. Apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fath ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lam tajid sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu kata Allah berlaku sejak dulu. Dan kalian tidak akan pernah menemukan, melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, mengabarkan sejarah akan berulang.
sejarah akan berulang. Jadi kenapa dulu Indonesia dijajah begitu lama sampai 350 tahun oleh Belanda? Karena pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Nah sekarang sejarah berulang, pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamatnya. Bayangkan, Bu. Jadi pengkhianat-pengkhianat itu dikasih fulus saja oleh Cina. Ya, Cina ngasih 300 triliun. Hadapi Anies Baswedan. Kamu tak kasih 300 triliun. Ya kan? Jadi kalau beli Indonesia, Cina cukup menyiapkan 50 triliun untuk beli Indonesia. Cukup 50 triliun bayari ketua-ketua umum parpol itu. Cukup 50 triliun. Indonesia sudah terbeli oleh Cina. Tapi untuk menghadapi Anies Baswedan, Cina nyiapkan 300 triliun. Pasca Perpres ditambah lagi 1000 triliun. Pasca Perpres 1000 triliun ditambahi lagi. Untuk nyangoni pengkhianat-pengkhianat bangsa. Mulai dari KPU, Bawaslu, semua sudah, ya kan? Bahkan sampai anggota DPR yang mau melakukan hak angket itu sudah disiapkan per orang 50M. Jadi pengkhianat-pengkhianatnya lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Ngeri, Bu. Jadi lebih banyak terhipnotis oleh min amplopi bin fulus. Ya. Daripada, tapi anehnya di depan rakyat, saya Indonesia, saya NKRI, ya kan? Enggak taunya pengkhianat. Dia tuduh umat Islam radikal, ya kan? Dia menyatakan saya Indonesia ini. Enggak taunya yang menghancurkan bangsa Indonesia ini yang tadi itu ngomong saya Indonesia, saya NKRI. Sementara yang dituduh radikal justru jadi penyelamat Indonesia. Ini zaman edan, nek ora edan ora keduman. Nek bejo-bejone wong kang eling lan waspada. Itu, Bu. Ini kondisinya sudah. Makanya 270 juta rakyat Indonesia, apalagi umat Islam, ini sedang didolimi. Oleh karena itu, Bu, bulan Ramadan ini diharapkan di samping kita yakin pertolongan Allah, ayo banyak munajat kepada Allah. Karena doa yang orang yang didolimi ini tidak ada hijab, tidak ada dinding. Sampai Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattaqi da'watul madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hati-hatilah dan hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada penghalang antara doa, antara doanya dengan Allah. Itu, ibu-ibu. Oleh karena itu, ketika kita hidup di akhir zaman seperti sekarang ini, ibu-ibu, Rasulullah ngasih wasiat. Dan ini hadis ini jarang disampaikan. Ini jarang disampaikan di tengah-tengah umat. Padahal hadisnya sahih rawahu Nasa'i fi kitabil Imarah, dalam kitab Al-Imarah, kepemimpinan. Ini bahaya, Bu, hadis ini. Apalagi kalau yang nyampaikan ASN, aparat sipil negara, langsung pecat, Bu. Dipecat ini kalau nyampaikan hadis ini. Yang seringkali kita dengar kan hadis-hadis tentang taat kepada ulil amri. Itu yang disampaikan. Tapi ini hadis ini jarang disampaikan karena ini hadisnya rada medeni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu ba'di umara. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan umara. Umara adalah penguasa. Man dakhala alaihim fa saddaqa bi takdibihim.
jika kalian membenarkan kebohongan penguasa kalian. Wa anahum ala dzulmihim. Kalian dukung kezaliman penguasa kalian. Falisa minni walastu minhu. Kalian bukan golonganku dan aku bukan golongannya. Walisa yaridu ala al-khawt, dan kalian tidak akan bisa menuju al-khawt, telaga Nabi, yaitu telaga al-Kautsar. Sampai-sampai ulama-ulama hadis mencari hadis-hadis sahih dengan matan hadis yang sama, yaitu al-Khawtun Nabi, telaga Nabi, ditemukan kurang lebih 34 hadis sahih. Dari 34 hadis sahih itu Rasulullah mengabarkan telaga Al-Kautsar itu panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan, lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan, gayungnya sebanyak bintang di langit, rasanya lebih manis dari madu, warnanya lebih putih dari susu, harumnya lebih harum dari misik. Nah, tapi Rasulullah mengabarkan, manakala umatku mampu meminum air telaga Al-Kautsar, dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Tapi dari 34 hadis sahih itu, Rasulullah mengabarkan ada 2 kelompok umatku yang akan tersingkir dari telaga Al-Kautsar, yang nanti saat itu puncak-puncaknya kehausan manusia. Begitu mendekat, tersingkir. Begitu mendekat, tersingkir. Siapa yang tersingkir itu? 2 kelompok umat Rasulullah. Yang pertama, ahlul bid'ah. Gak perlu ditafsiri ya, Bu, sudah tahu semua ya. Ahlul bid'ah, orang yang senang ngamalkan bid'ah. Yang kedua, ahlul maksiat. Siapa ahlul maksiat itu, kata Rasulullah? Ya ini, umat Rasulullah yang ketika hidup di dunia, dia benarkan kebohongan penguasanya, dia dukung kezaliman penguasanya. Padahal di HP-HP kita, di grup-grup WA kita, itu kebohongan Pak Lurah itu sampai 66 ya. 66. Ya iku sik di sik dibenerno ae. Ya profesor ya ono pisan. Benarkan itu. Jadi akal wis gak sehat. 66 ditulis kebohongan. Dolimnya ya didukung kedolimannya. Ya itu zaman edan, nek ora edan, ora keduman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini yang dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi umat Rasulullah yang seperti itu. Wa man lam yadkhul alaihim, dan sebaliknya kata Rasulullah, wa lam yusaddiqhum bikadzibihim, dan jika kalian tidak membenarkan kebohongan penguasa kalian, walam yu'ainuhum ala dzulmihim, dan tidak mendukung kezaliman penguasa kalian, wa huwa minni wa ana minhu, kalian bagianku dan aku bagiannya. Wa sayyidu alayhi al-khawt, dan dia bisa menuju al-khawtu Nabi, artinya bisa meminum air telaga Al-Kautsar. Ini hadis sahih rawahu Nasa'i fi kitab al-Imarah, dalam kitab al-Imarah kepemimpinan. Ini hadis ini jarang disampaikan. Ya, ya itu tadi, berisiko tinggi. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Indonesia sejak 2014. 2014 itu Pak Lurah sudah jadi ibu. Sudah mimpin kan? 2014. Sejak 2014 itu Indonesia berubah kiblat ke Cina. Indonesia dicengkram. Indonesia dijual ke Cina. Gitu. Sehingga akhirnya ibu-ibu, apakah terus akhirnya ketika Cina memberikan bantuan hutang ke Indonesia tahap pertama 647 triliun, apakah terus gratisan? Ya enggak. Ada syarat dan bayar. Ya harus dibayar hutangnya. Ya kan? Nah, kalau hutang itu diatasnamakan negara. Kalau bansos diatasnamakan Pak Lurah. Ya,
ya lek jamaah Masjid Asyura ya iso ae dadi Pak Lurah, iya kan? Iya kan? Bisa saja wong ya dadi utang. Yes. Soalnya apa Pak Lurah paham? Nek aku utang, ya sing bayar kudu aku. Sing bayar rakyat. Rakyat yang bayar. Dari apa? Dari mana? Pajak-pajak itu. Itu. Jadi awak dhewe di plokodo karo Pak Lurah. Ini. Ya. Sehingga sampai sekarang Bu, hutang Indonesia hampir kurang lebih 8.700 sekian triliun. Diprediksi sampai ini kan Pak Lurah masa jabatannya kurang 6 bulan. Sampai 6 bulan ini kurang lebih sekitar 10.000 triliun utang Indonesia. Ya. Habis itu wassalam sudah. Iya kan? Wassalam, wakalam. Ya. Sudah. Bye-bye. Iya kan? Sing rasane sih. Ya. Sehingga akhirnya sekarang bayi yang lahir di Indonesia itu sudah dikenai hutang 50 juta. Goro-goro Pak Lurah. Bayi lahir itu sudah le awakmu utang karo negara 50 juta. Nduk, awakmu lahir iki wis ditagih karo negara 50 juta. Seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata tidak gratisan. Bahkan ada syarat, ibu-ibu. Syaratnya apa? Yang pertama, kalau Indonesia mau menerima bantuan hutang dari Cina, syarat yang pertama, Indonesia harus menjadi negara sekuler. Agama harus jadi musuh negara. Sehingga akhirnya Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja, Profesor Dr. Yudian Wahyudi, diangkat, dilantik oleh Pak Lurah di Istana Negara jadi Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Langsung begitu selesai dilantik, kemudian mencium tangannya Bude yang bukan mahramnya dengan khusuknya, langsung ditanya wartawan, apa statementnya? Sejak 2016 agama jadi musuh negara. Itu mengagetkan. Sehingga ormas-ormas Islam berteriak. Enggak digopres. Ya kan? Selesai itu karena diserang oleh beberapa tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam. Akhirnya dia mengatakan puasa bicara. Begitu puasa bicaranya selesai, dia bicara lagi. Umat Islam se-Indonesia harus meninggalkan Al-Quran dan Hadis. Cukup konstitusi negara saja. Padahal ini mantan Rektor UIN Sunan Kalijogo, Jogja. Berarti zaman edan. Nek ora edan, ora ketuman. Bayangkan Bu, Rektor UIN, dia pakar hadis, pakar ulumul Quran. Bisa seperti itu ketika menerima sebuah jabatan. Gak taunya lebih parah lagi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Nadiem Makarim. Dia luncurkan launching roadmap pendidikan nasional. 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia Pusat cross-check, tabayun ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035, 15 tahun ke depan, generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis komunis? Gak ada jawaban. Selang berapa saat muncul statement peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia. Selesai. Akhirnya Pak Lurah diundang ke Cina. Kesepakatan 8
8 perjanjian kesepakatan antar negara. G2G. Salah satu di antaranya, generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Ini. Ya Allah. Jadi inilah. Jadi ternyata pengkhianat-pengkhianat bangsa. Ini ujian bagi umat Islam. Ujian bagi umat Islam. Jadi bagaimana strateginya Cina untuk menghancurkan, ada sebuah teori destruction of healthy state. Menghancurkan sebuah negara yang sehat. Bagaimana caranya? Cina menciptakan instabilitas. Lewat apa? Mixed mission, misi campur. Yaitu intervensi politik, intelijen, ekonomi, dan lain-lain. Tujuannya apa? No growth, no acceleration. Tidak ada pertumbuhan ekonomi dan tidak ada percepatan pembangunan. Akhirnya Cina menjadikan sebagai Sinterklaas, dewa penolong. Artinya apa? Indonesia wajib bergantung kepada Cina. Baik food security maupun energy security. Ketahanan pangan maupun ketahanan energi. Wajib bergantung ke Cina. Sudah terjadi? Ya. Sudah. Ini. Makanya kenapa? Ketika muncul Pak Anies Baswedan, Cina ketakutan. Kenapa sampai Cina dropping 300 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan? Pasca Pilpres ditambah lagi 1000 triliun untuk menghabisi Pak Anies Baswedan. Jadi ini ibu-ibu, tantangannya berat. Tapi seringkali Pak Anies Baswedan itu mengecewakan orang yang pesimis. Seringkali Pak Anies ini mengecewakan orang yang pesimis. Contoh, ketika Pak Anies haji, itu ada isu. Begitu Pak Anies pulang ke Indonesia, akan ditangkap KPK. Terjadi enggak? Justru ketua KPK-nya yang ditangkap. Jadi tersangka. Nah ini namanya apa? Plot twist, kejutan. Sehingga akhirnya orang yang pesimis kecewa. Jadi Pak Anies ini sering mengecewakan orang yang pesimis. Sedangkan Pak Anies sendiri tenang, enggak ada apa namanya? Gejolak, apa rodok murung, enggak. Tenang, tawakalnya tinggi. Enggak gerusa-gerusu, ya kan? Nah ini. Nah akhirnya ada lagi berita lagi, isu lagi. Pak Anies enggak mungkin bisa daftar ke KPU. Enggak mungkin. Cina sudah menyiapkan 300 triliun. Apalagi Pak Mahfud MD sudah bocorkan kan, pemerintah itu sudah memasukkan orang-orang yang disiapkan untuk menggagalkan Pak Anies. Jujur ini Pak Mahfud MD, tapi Pak Mahfud MD jujurnya setelah, bukan setelah lepas jabatan, ya kan, setelah pensiun dini, baru ngomong. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kira-kira yang pesimis kecewa enggak? Kecewa. Enggak tahunya Pak Anies bisa daftar ke KPU. Bahkan di lebih nomor satu lagi, iya kan? Lebih awal lagi. Bahkan diikuti ribuan massa. Masya Allah. Dapat nomor cantik lagi. Wahid. Ya, ya Allah. Habis itu muncul lagi isu. Bahkan enggak tanggung-tanggung. Yang mengumumkan itu Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri. Hati-hati, paslon tidak menutup kemungkinan akan dibunuh pakai sniper. Akhirnya isu berkembang, Pak Anies akan ditembak sniper pada saat kampanye terakhir di Jakarta International Stadium, di JIS,
Masya Allah. Akhirnya pasukan Kopassus dengan Kostrad langsung turun gunung. Gak pakai pakaian seragam, pakaian ini, pakaian preman. Alhamdulillah selamat. Bahkan ada yang ditangkap warga itu, ya kan, ditangkap. Siapa kamu yang, siapa yang nyuruh? Jenderal Wiranto. Ada yang ditangkap. Gagal lagi. Jadi yang pesimis kecewa lagi. Begitu juga sekarang ini pesimis. Isu yang terakhir, enggak mungkin Pak Anies menang. Ya kan? Ya nanti Pak Anies sudahlah. Yang memberi kemenangan, yang beri kekuasaan hanyalah Allah. Sampai Pak Anies ngomong, kalau saya enggak jadi, ya berarti Allah selamatkan saya. Kalau jadi, berarti Allah memberi amanah. Gitu aja Pak Anies. Tenang, enggak gupuh. Tawakalnya tinggi. Jadi sampai akhirnya Pak Anies, ya hakikat kemenangan itu bukan terus akhirnya. Ya memang kalau kita pertarungan itu kadang menang, kadang kalah. Tapi hakikat kemenangan itu ketika kita dalam posisi kebenaran. Ketika kita berada dalam posisi kebenaran. Makanya Pak Anies, makanya kemarin bahkan Pak Anies ketika ini demo turun ya. Pak Anies ikut demo juga. Ditunjukkan bahwa beliau ikut bersama-sama dengan rakyat untuk memperjuangkan kebenaran. Untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi yang penting itu kita berjuang. Hasilnya serahkan kepada Allah. Sudah gitu. Itu yang diberi contoh oleh Pak Anies. Bahkan kemarin ketika orang sibuk, ya kan, sibuk pasca pilpres itu ngitung-ngitungan, ya kan. Di Sumatera Barat terjadi banjir. Siapa yang berangkat ke sana? Pak Anies. Beliau berangkat. Bondo Dewi. Datang mendatangi masyarakat yang Sumatera Barat yang terkena banjir. Di saat-saat orang sibuk. Itu jabatan. Beliau empati. Sebenarnya yang pertama itu bukan Pak Anies. Sebenarnya pemerintah. Sebenarnya dia harus cepat, bansosnya harus segera turun. Malah antri beras. Bansosnya 560 triliun dihabiskan untuk kampanye putra mahkota. Padahal itu uang rakyat yang sebenarnya kembali ke rakyat. Tapi di stempel itu tadi, putra mahkota. Itu ibu-ibu. Masya Allah. Ternyata ulama kita Habib Rizik Shihab bersama para tokoh intelijen di Indonesia, intelijen muslim, membongkar konspirasi invasi Cina ini. Jadi ternyata ada sebuah konspirasi yang ingin menghancurkan NKRI ini, yaitu oleh para mafia. Ini sudah disampaikan. Bahkan pada saat itu Habib Rizik bersama tokoh-tokoh intelijen muslim sekaligus membongkar kebangkitan komunis yang didukung oleh para mafia Taipan, Sembilan Naga, dan PKC, Partai Komunis Cina. Jadi ibu-ibu, 2014 Habib Rizik Shihab bersama tokoh-tokoh intelijen muslim sudah mengingatkan ada mafia. Lagi-lagi gak nyambung, umat Islam itu gak nyambung. Apa mafia ini? Kita baru dong tahun 2020 ketika muncul kasus Jenderal Sambo. Itulah mafia. Ya kan? Itulah mafia. Sampai akhirnya makar Allah lebih dahsyat. Ditutup rapat-rapat. Akhirnya terbongkar. Yang merusak, menghancurkan Indonesia dibongkar oleh Allah. Gara-garanya kan selingkuh. Iya kan? Gara-garanya itu selingkuh. Nah akhirnya yang tahu ini saksinya itu Brigadir Yosua. Nah uangnya Sambo 100 triliun itu dititipkan ke rekeningnya Brigadir Yosua. Akhirnya ditangkap Brigadir Yosua. Disiksa dulu.
bahkan jari-jarinya dipotong dengan potongan rokok itu, keras. Potongan rokok itu. Jari-jarinya Brigadir Yosua disiksa dulu, baru dalam keadaan menunduk ditembak dari jarak dekat, jebol. Akhirnya terbongkar. Gak taunya Jenderal Sambo, ya Allah, bisnisnya bisnis judi online, ya kan? Yang itu merupakan pemodal Pak Lurah, untuk modali Pak Lurah. Tidak hanya itu, sindikat narkoba internasional itu Jenderal Sambo. Gak taunya pembantunya nyanyi, pembantunya masuk dari kaco, pembantunya Jenderal Sambo dari kaco, enggak kan? Nah, pembantunya Jenderal Sambo nyanyi, ternyata di bawah di rumahnya Jenderal Sambo ada bunker, itu mayat-mayat, penuh mayat-mayat, sehingga akhirnya umat Islam baru sadar 52 orang yang hilang pada saat di depan Bawaslu bisa jadi itu sudah jadi mayat-mayat. Bahkan organ tubuhnya dijual oleh Sambo, dibedah, dijual. Jantungnya, paru-parunya, ginjalnya dijual. Dua hatinya. Ya, ya. Jadi ini terbongkar. Akhirnya ibu-ibu, hari Sabtu, Kapolri mengumumkan Jenderal Sambo ditangkap. Langsung diamankan di Makobrimob hari Sabtu. Ahad pagi seperti ini, Ahad pagi saya ngisi di Gribik, Masjid Ki Ageng Gribik. Saya sampaikan, kan itu di acara live kan, masuk YouTube kan. Saya sampaikan Jenderal Sambo ada di Hotel Aston. Langsung anak buahnya Jenderal Sambo itu kan tiga, Kapolda Metro Jaya Fadil itu, Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Jawa Timur Jenderal Niko. Wah, akhirnya saya langsung itu Ustaz Andri, Ustaz yang harus dicari ini, langsung. Karena Kapolri hari Sabtu ngumumkan Sambo ditangkap ditaruh di Makobrimob. Saya ngomong besok paginya ngomong di Hotel Aston. Langsung saya ditarget untuk dihabisi. Ya. Akhirnya, masya Allah, kodarullah, Najwa Shihab. Beberapa hari setelah itu Najwa Shihab langsung nyoba sidak ke Makobrimob. Jenderal Sambo ora enek. Tidak ada Jenderal Sambo. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah tidak dijadikan target karena Najwa Shihab mewakili saya ke Makobrimob. Selang berapa hari muncul lagi seorang wartawan langsung men-shooting Hotel Aston. Ya Allah, ternyata ada kamar khusus mewah, Bu. Ada ruang tamu, ada ruang keluarga, mewah itu. Di-shoot. Alhamdulillah akhirnya saya lepas. Habis itu terjadi perang bintang, perang antar jenderal. Jadi grupnya Jenderal Sambo sama grupnya yang penyelamat bangsa. Akhirnya yang dikorbankan Arema. Stadion Kanjuruhan. Berapa ratus yang dibunuh? Itu anak buahnya Jenderal Sambo. Pertanyaannya, kira-kira pada saat persidangan, kira-kira brimob yang nembak dengan senjata, dengan gas mata yang kadaluarsa, sampai seorang dokter paru-paru itu ngomong, ditanya oleh wartawan, Pak, Bapak kan spesialis paru-paru, itu kenapa kok yang korban-korban di Stadion Kanjuruhan itu banyak matanya berdarah? Itu karena pengaruh gas air mata yang beracun, kadaluarsa. Akhirnya dokternya ditangkap oleh Polresta Malang. Ditangkap.
Akhirnya di persidangan yang disalahkan bukan brimob yang nembak gas air mata itu, yang disalahkan oleh hakim angin. Sehingga sampai sekarang masyarakat Malang Raya nunggu kapan angin ditangkap. Habis itu kapan anginnya disidang. Setelah itu akan ditunggu oleh masyarakat Malang Raya kapan anginnya dipenjara. Ini dagel drakor. Ini ya. Akhirnya apa? Jenderal Sambo langsung ya kan dihukum mati. Langsung hakim tok hukuman mati bagi Jenderal Sambo. Akhirnya Jenderal Sambo nyanyi. Kalau saya dihukum mati tak buka buku hitam saya. Tidak taunya buku hitamnya nyokot mendewur. Ternyata aku diperintah oleh Pak Lurah. Akhirnya Pak Lurah bingung. Wis gagal no hukuman mati. Rubahan. Akhirnya dirubah hukuman seumur hidup. Langsung diketok hakim, langsung Jenderal Sambo harus masuk LP Cipinang. Enggak taunya pengacara Alvin Lee. Loh saya itu di Cipinang sejak awal enggak ada Sambo itu. Dagel. Karena Sambo punya buku hitam. Akhirnya Pak Lurah perintahkan Stadion Kanjuruan hancurkan untuk menghilangkan barang bukti. Rest area kilometer 50 hancurkan, ratakan dengan tanah untuk menghindari barang bukti. Selesai. Wassalam wa kalam. Loh, saya ini wajah desa loh. Enggak punya apa wajah desa itu orang enek temperamental. Iya wajah desa. Tapi jahate luwe desa. Luwe jahat. Ya Allah. Masya Allah, akhirnya Allah berikan keberkahan ilahi. Yaitu peristiwa 212. Ini berapa bu? Mulai dari Monas, Bundaran HI, sampai terus itu. Mulai dari Monas, Bundaran HI, terus sampai ke sana. Itu 13.500.000 dihitung sama Google. Akhirnya Allah bangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Allah bangkitkan, awas Pak Lurah. Pak Lurah ya sik ngeyel. Padahal sudah umat Islam kumpul dari Sabang sampai Merauke 13 juta. Ini sak dunia ini cuma ada di Indonesia seperti ini. Akhirnya apa? Pak Lurah minta supaya Ahok dijadikan gubernur DKI. Yang dukung Pak Lurah semua pemerintahan, Mabes Polri, Badan Intelijen Negara, 9 Naga, kemudian tambah lagi PKC, Partai Komunis Cina. Nah, kalau menurut akal, Ahok menang. Tapi wa makar wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Tapi Allah balas makar mereka. Ternyata Anies yang dimenangkan sama Allah. Padahal hitungan akal enggak masuk akal. Itu. Inilah kekuasaan Allah. Akhirnya gagal. Padahal Bu, Partai Komunis Cina sudah mengatur rapi setelah Ahok jadi gubernur DKI, habis itu 2019 Ahok jadi RI 2, 2024 Ahok jadi RI 1. Sudah disetting tapi gagal kabeh. Siapa yang menggagalkan? Allah.
Allah. Jadi ternyata Allah masih cinta pada Indonesia. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tapi akhirnya siapa yang dimusuhi? Habib Rizik Sihab. Akhirnya Habib Rizik Sihab target untuk dibunuh. Upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Sihab atas perintah Pak Lurah itu sudah 11 kali sebelum beliau hijrah ke Mekah. Itu sudah 11 kali tapi gagal terus. Terakhir upaya pembunuhan ke-11, ba'da sholat subuh beliau ditembak pakai sniper, meleset. Besoknya yang nembak Brimob itu bunuh diri. Katanya bunuh. Kalau menurut saya enggak percaya. Itu dibunuh supaya menghilangkan jejak. Itu ada Pak fotonya, dia berdarah itu di bawah anunya. Dibunuh karena meleset tembakan. Alhamdulillah akhirnya Habib Rizik Sihab bersama keluarga, semua keluarganya terbang ke Mekah. Nyampe di Mekah didatangi oleh dua petinggi, yaitu Kapolri Jenderal Tito Kanavian dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Ya Allah, Habib Rizik Sihab akhirnya karena tamu kan, beri persilahkan, ayo kita ketemuan di sebuah hotel. Akhirnya disepakati di sebuah hotel lantai 16. Ya. Pada saat sudah masuk, Habib Rizik Sihab gak enak. Alhamdulillah, beliau minta segera pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau selamat dari jebakan intelijen. Akhirnya pindah ke hotel selanjutnya, ke hotel yang lain, ditanya, ada apa? Habib di Mekah saja, enggak usah pulang ke Indonesia. Kami siapkan pundi-pundi hadiah. T, Habib, bukan M. Triliun. Cek. Gimana Habib Rizik? Ya Allah. Pada saat saya diterima beliau bulan Januari 2019. Diterima di kediaman beliau di Mekah. Habib Rizik siap. Habib Rizik nyampaikan di depan saya, Ustadz Andri. Langsung pada saat itu saya sampaikan pada dua jenderal ini tadi, Jenderal Tito dan Jenderal Budi Gunawan. Saya tetap akan pulang ke Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia dari cengkraman 9 naga dan Partai Komunis Cina. Pulang enggak Habib Rizik? Pulang. Beliau paham beliau akan dipenjara, iya kan? Paham. Tapi itu harus dilalui oleh beliau. Akhirnya begitu beliau pulang, beliau kena, karena waktu itu masih COVID, beliau kena denda karena menikahkan putrinya berkerumunan orang. Akhirnya beliau kena denda oleh Satpol PP 50 juta rupiah. Didenda 50 juta rupiah. Dibayar 50 juta rupiah. Begitu selesai kasusnya, beliau check up ke rumah sakit Umi. Tapi sebelum check up, ibu-ibu, digerakkan 3 orang BIN, Badan Intelijen Negara. 1 anggota BIN, 2 anggota BIN dari Jawa Tengah, 1 anggota BIN dari Jakarta. Untuk membunuh Habib Rizik Sihab di pondok pesantrennya di Megamendung, Bogor. Pakai pesawat drone. Alhamdulillah. Wa makar wa makar Allah. Wallahu khairul makin. Ini upaya pembunuhan ke-12. Gagal lagi. Karena pengawal Habib Rizik Sihab berhasil menangkap 3 anggota BIN. Dan pesawat drone-nya disita oleh laskar pengawal Habib Rizik. Gagalah pembunuhan yang ke-12. Kemudian dirancang lagi upaya pembunuhan yang ke-13 ketika Habib Rizik dari pondoknya, dari Megamendung bersama istrinya, menantunya, anak cucunya
untuk kuliah subuh lewat tol Cikampek. Nggak taunya upaya pembunuhan ke-13. Dikerahkanlah anak buah Jenderal Sambo. Target harus mati Habib Rizik saat di tol Cikampek. Wah, akhirnya kejar-kejaran. Dihadang oleh pengawal Habib Rizik. Sehingga akhirnya alhamdulillah Habib Rizik sihab bersama istri, anak, cucu, menantu selamat. Akhirnya pengawalnya, mobil pengawalnya ditembak oleh gengnya Sambo. Ditembak banyak. Sehingga dalam kecepatan tinggi sampai kilometer 50 tanpa ban. Langsung diambil, ditangkap, dibawa ke sebuah villa. 6 anggota, 6 pengawal Habib Rizik ini disiksa. Ada yang dibakar, ada yang disiksa. Akhirnya semua ditembak 6-6-nya dari jarak dekat. Jadi jebol semuanya. Karena jarak dekat. Lebih jahat dari PKI. Lebih jahat dari PKI. Nah, ini upaya pembunuhan ke-13. Akhirnya Habib Rizik Shihab check up kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Nah, ini kesempatan emas oleh rezim. Ini kesempatan emas untuk nangkap Habib Rizik Shihab. Didatangkan wartawan. Wartawan tanya, Habib, gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat. Nah, ucapan alhamdulillah sehat dijadikan delik pidana. Akhirnya Habib Rizik ditangkap, langsung disidang, dipercepat itu sidangnya. Langsung kena 10 tahun penjara. Gara-gara check up kesehatan ke rumah sakit. Sementara kita di mana ini? Kebon Sari. Kalau check up ke rumah sakit enggak pernah kena delik pidana. Ya kan? Khusus Habib Rizik langsung kena pidana. Langsung disidang 10 tahun penjara. Akhirnya guru besar, profesor-profesor, ya kan, langsung protes. Ayo, sudah tutup fakultas hukum se-Indonesia, tutup kabeh, sudah tutupan semua. Percuma ada fakultas hukum. Mau seorang check up kena 10 tahun? Ya Allah. Sementara koruptor yang ratusan triliun cukup 2 tahun penjara. Jadi ulama dengan koruptor lebih berbahaya ulama. Lebih mulia koruptor daripada ulama. Itulah Indonesia versi Pak Lurah. Itu ibu-ibu. Akhirnya, ya Allah, setelah berteriak semua guru besar fakultas hukum, berteriak, pakar-pakar ahli pidana berteriak, akhirnya Mahkamah Agung, ya rodok ngeregel ibu. Wah, ini ke depan kita bisa hancur ini. Akhirnya Mahkamah Agung langsung potong. 10 tahun dipotong 6 tahun. Jadi tinggal 4 tahun penjara. Ya Allah. Inilah yang terjadi ibu-ibu. Wajah hukum di Indonesia. Nah, ibu-ibu, sampai Profesor Din Samsudin, mantan Ketua PP Muhammadiyah, penembakan 6 laskar FPI ini kedzaliman yang besar dan nyata, kata Profesor Din Samsudin. Bahkan sampai mantan Ketua MK yaitu Dr. Hamdan Julfa, beliau memberikan statement atas nama hukum dengan mudah nyawa manusia dihabisi. Atas nama hukum dengan mudah siapapun yang berbeda harus ditangkap. Atas nama hukum keadilan dan perlakuan sama diabaikan. Na'udzubillah. Inilah negara Pak Lurah. Rusak sudah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan karena ini masih Bu, separuh slide ya. Kalau saya teruskan sampai duhur nanti. Jadi ini dulu yang penting ibu tadi poinnya tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini ibu lihat ikra, baca realitas kehidupan.
insya Allah Allah akan memenangkan barisan orang-orang mukmin ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira gitu, saya serahkan kepada moderator.